Thank you.
Dibagi 3 lorong, jadi para area semua, jadi bentuknya gua Jepang ini letter U atau disebut labirin. Dulu ini pembikinan 1942 yang bikin orang ini koridor yang ke-1, jadi pintu yang kedua, ketiga, keempat, jadi semua ini ada 3 koridor, 4 pintu. Biar lebih detail dari sini dulu. Nah, ini pintu yang kedua. Nah, ini pintu yang kedua. Kita lanjut. Kalau pintu yang kedua, ini mentoknya sampai sini, Pak. Jadi dulu katanya ini pintu yang ke-1, ketiga, keempat, dulu itu ditutup. Kalau ini pintu yang kedua enggak, jadi mentoknya sampai sini. Kalau ada musuh dikiranya ini sampai sini, jadi ini buat jebakan pintu yang kedua. Padahal di belakang ini ada lorong. Kita menuju lihat dulu ventilasinya nih. Jendelan. Ke tengah Pak, jadi kita banyak lekuk Pak. Jadi kalau gua Jepang ini bentuknya letter U atau labirin, jadi kiri kanan ada ventilasinya atau lubang udaranya. Nah, ini seperti ini ventilasi atau jendela. Dulu ini selain buat lubang udara, juga bisa digunakan sama orang Jepang, bisa pakai pelarian atau pengintaian ke depan. Yang pastinya ini buat lubang udara. Nah, ini jenis batu gunungnya, ini namanya ini batu cadas. Tapi kalau menurut penelitian dari sekolahan, ini namanya nih anturie, tahan gempa. Jadi ini berasal batu ini yang beberapa abad letusan dari Gunung Merapi, Tangkuban Perahu, menyembur ke sini jadi bukit. Jadi dulunya ini bukit, cuman dibolongin sampai ke alatnya, alat manual, kerja paksa roh Musa selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Lebih dari 100 orang. Ya, ambil lanjut. Ini belok kanan. Nah, ini lorong yang ketiga. Nih, seperti ini. Lorong yang ketiga ini. Ini nyambung. Seperti ini. Nah,
Dari depan sampai mentok ini 60 meter. Nah ini ujungnya. Jadi digunakan sama orang Jepang di ujung-ujung ini digunakan. Jadi buat kamar darurat seperti ini. Kamar darurat seperti ini ada 5. Kenapa disebut kamar darurat? Karena di sini fungsinya gua Jepang ini dulu sama orang Jepang ini hanya untuk buat base camp atau bunker. Jadi yang makainya hanya untuk buat perwira-perwiranya. Tebal batunya ini 15 meter. Ini di atas ini ratusan pohon, akar nggak ada yang menembus. Alhamdulillah musim hujan juga ini nggak ada tetesan air, tetap aja kering. Nah ini baru pintu pertama. Kita bisa balik lagi. Jadi semua ini gua Jepang ini ada 4 pintu dibagi 3 koridor atau 3 lorong. Kalau Belanda lebih besar dari ini, cuman udah direnovasi, udah ditembok, udah disemen karena dulunya itu buat saluran air irigasi. Ini pintu yang ketiga, makanya tadi pintu yang kedua menembus lorong yang ketiga, nembusnya lorong yang kedua, makanya ini dari satu langsung ke yang ketiga pintunya. Nah ini pintu yang paling besar, pintu yang keempat. Paling besar ini pintu utama. Dulu ini buat keluar masuk mobil antara 4 pintu ini dari sini pintunya. Jadi Jepang fasilitas kamar penyiksaan, interogasi, penjaranya, penyekapan, amunisi, prajurit, makanya yang bekas Belanda. Nah ini sama fungsi bentuk sama seperti tadi ini kamar-kamar. Jepang pertama kali datang ke Jawa Barat itu ke Kalijati Subang, ke Lembang, langsung ke sini. Nah ini sama kamar juga sama di atas. Nah ini ujungnya sama kamar juga. Ada satu lagi ini ventilasinya. Jadi kiri kanan. Makanya ini anak-anak sekolah ini ratusan orang juga ini ngap-ngap karena udaranya kiri kanan. Ini kamar juga, ini kelima. Ini hutan ini bukan hutan asli, ini hutan konservasi. Luasnya 526 hektar yang dijadikan objek wisata cuma 30 hektar. Yang lain ini kehutanan Bandung Utara. Makanya di sini jenis pohonannya lebih dari 600 jenis. Nah, ini koridor yang kedua tadi. Thank you.
Februari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi objek wisata. Pernah lupa sama aku ya. Cuma yang jadi masalah itu suka bisa air. Soalnya di atasnya itu ada terowongan Belanda. Jumlahnya ada 15. Tiap barak itu dikasih satu. Di atasnya untuk penyimpanan barak-baraknya. Ini luas pantai ini. Kawai maksudnya Taman Utabaya. 590 hektar. Udah mencakup tebing keraton. Udah ke tebing keraton belum? Nah, tebing keraton itu dari pos tiket. Kalau bawa kendaraan tinggal dibawa aja ke atas. Jadi tiket ini udah berlaku sampai ke sana. Udah satu paket ya. Ya, 5 km. Kalau bawa kendaraan pribadi tinggal dibawa aja ke sana. Iya, tinggal dibawa. Dari belakang gua bisa langsung jalan ke arah air terjun. Cuman masih jauh nih. Masih 4 kilo ke Curug Omas Maribaya Rempang. Kalau ke Rusa kurang lebih 2 kilo, cuman jalannya nanjak. Nah ini di depan juga ada ruang penyiksaan, ruang interogasi namanya. Iya lagi penyiksaan. Nah ini ruang interogasinya, ruang penyiksaan. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini, terus tangkap. Dulu di sini, terus dimasukin ke penjara ya. Kita keluar sedikit dari sejarah. Yang sering dipakai untuk shopping-shopping ya, seperti jurnalisa dan lain-lain. Cuman gagal. Gagal itu dalam arti di sini kan ada satu kata yang tidak boleh disebutkan. Sebagian ada yang tahu kan? Iya. Ini ada perlawannya ya Pak? Ada nih, cuman sedikit. Beda dengan Jepang, kalau Jepang ada banyak ya. Jadi Tabura ini memiliki 6 pintu masuk ya. Dari depan juga ya. Dari tebing keraton satu, di Lembang juga satu. Iya, di Lembang itu ada satu. Di Curug Dago juga satu. Jadi semuanya 6 pintu masuk, tapi sudah satu tiket. Jadi nggak perlu bayar-bayar lagi. Sudah satu paket ya. Kita belok surat ini. Nah ini ada proses pemimpinan dalam Belanda. Ini yang belum selesai. Ini cara bikinnya. Ini proses pemimpinan dalam Belanda. Ini yang belum jadi seperti ini. Jadi ini dikeruk dulu bagian tengahnya. Nah seperti ini. Ini cara bikinnya. Betul. Iya. Jadi dikeruk dulu bagian tengahnya. Karena kan berlipuan sana. Jadi pemikirannya manual. Belum ada peralatan yang canggih. Kita lihat. Nah ini pintu yang ini ya, 100 meter panjangnya, ini untuk angkutan logistik. Nah ini depan juga ada sel tahanan, ada penjara. Jadi yang diinterogasi di luar yang tadi itu dimasukin ke penjara sini. Ini kan dulunya pakai jeruji, pakai pintu ya. Jadi untuk kulihat itu Belanda menggunakannya dari atas ya. Belanda kan rata-rata tinggi juga. Ini ditutup rapat pakai pintu besi. Ini lubang pengontrolannya. Belanda kan rata-rata agak tinggi juga karena ini ditutup rapat pakai pintu besi. Ini itu sel tahanan. Kita belok lagi. Ini masuk ke pusat stasiun radio. Radio ini dulunya terletak di Gunung Puntang, tahu nggak? Di daerah Banjaran, di Bandung Selatan. Karena di sana hancur oleh tentara Jepang, dipindahkan ke sini 1923. Ini bekas apanya? Bekas radio rahasia. Jadi untuk menangkal arak-arakan tentara Jepang masuk. Cuman bisa aja masuk ke daerah Eretan. Di situ. Nah, ini untuk masukin kabel. Di depan juga ini ada rel. Ini bekas trori nih. Jadi untuk mengangkut barang-barang berat ya, pakai roli. Nah, tadi kita pertama masuk itu lewat sini ya. Barangkali ada yang ditanyakan.